Uma marah tuh. Maaf ya, Uma. Lain kali, sendawanya ditahan ya, Ra. Iya, Uma. Ya hmm. uh. caranya nggak ada seru nih. Uh. Sira, tangannya masih bawa ayam tuh. Eh, Abis kanusa, nubunya lebar banget. Ya nggak gitu juga kali. Daripada lalatnya e, masuk ke mulut kanusa, kanusa e, nanti ketahuan e, e. Tadi kamu bawa, kanusa juga nggak nutup hmm. mulut kamu kan? Astagfirullah. Iya, pan siapa jadi pada bertenggukar sih? Paraniuman, kanusa nih. Dua-duanya. Sama. Hah? sama sama Dua-duanya sama sama gimana mah sama-sama berbuat kesalahan hah gara-gara kekenyangan Rara terus sendawa kan nah kan iya Ma. nah sebisa mungkin tahan sendawanya jangan sampai berbunyi iya Ma. dalam hadis riwayat turmuzi dikatakan karena orang yang paling kenyang di dunia maka dia akan paling lapar di akhir. Oh, dengerin, rak. Begitu juga Nusa. Hah? Nguap itu harus ditahan. Gitu ya, Uma. Jangan sampai keluar suara. Ah. Bukan. Nanti bisa masuk lalat kan, Uma? <laughs> Yang masuk bukan hanya lalat. Tapi nguap itu berasal dari setan. Hah? Dari setan? Astagfirullah. Astagfirullah. Sebisa mungkin yang namanya nguap juga ditahan. Caranya, katupkan kedua bibir kita. Jangan sampai mulut terbuka lebar. Oh, gitu. Ya. Kalau tidak bisa, tutup dengan tangan kanan. Pokoknya jangan sampai ada suara. Oh. Karena setan akan menertawai kita. Rara nggak mau diketawain sama setan, Umar. nggak mau. Hmm. Eh, kan eh, usah. Alhamdulillah. Gak bunyikan hmm. kan, Uma? Bagus. <laughs> yes. <laughs> iya. Yes. Gak diketawain sama setan. Gak ada ada hamba

Ini. Eh. Eh. Waduh, Kanusa kayaknya marah tuh. Rara belum bilang pinjam mainannya sih. Kanusa, kita main yuk. Rara tadi pinjam mainan Kanusa. Yang ini boleh kan, ya? Hmm. Manusia kenapa ya hari ini? Hmm. Eh, wang. Waduh, Manusia ngadu apa ke Uma? Hmm. Tapi kok pelukan sama Uma gitu? Hmm. Hmm. Kanusa, kenapa sih? Apa Kanusa marah? Gara-gara Rara pinjam mainan Kanusa nggak bilang-bilang ya? Ah, jangan-jangan kanusa sebel sama rara, ngadu sama Uma terus mau ninggalin rara. Huh? Alhamdulillah, udah beres semua. Hmm. Kanusa! Eh ya Jangan tinggalin rara! ya eh, Allah! Rara nih! mau! Ah, bentar ah. Kanusa pergi! Ikut sanlat, Kak. Uh, <tuk> eh, bukan sanlat. Nah, gitu Pasti benar. <tuk> kan mau pindah sekolah ke sanlat kan? Hah? Tuh, lihat aja. Semua bajunya mau dibawa huh? kan? <tuk> 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 Ini baju yang baru selesai Uma strikara. Mau Uma masukin ke lemari. Itu ada baju kamu juga kok. <tuk> 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 oh iya. <tuk> Kamu tahu gak artinya salat? Mm -mm. Pesantren kilat, iya ra kanusa itu hanya ikut pesantren kilat dari sekolahnya. Hmm? Gak lama kok, cuma tiga hari, jadi bukan pindah sekolah sayang. Oh, <laughs> kirain kanusa mau, muka dari rumah gara-gara marah sama Rara <Sisi> bisa aja kamu Ra. kalau gitu enggak, temen banget kamu sedih biasanya kalau ketemukan Nusa berantem <Sisi> <Sisi> iya Uma emangnya Uma nggak sedih kalau ditinggal pergi Kak Nusa tiga hari Insya Allah Uma percaya Kak Nusa bisa jaga diri sayang <Sili> kita berdoa semoga Allah senantiasa melindungi Kak Nusa Rara, Uma, dan Abah dimanapun kita berada oh. Jadi harus bisa belajar mandiri Amin Insya Allah Uma, Nusa nggak akan ngerepotin orang lain Amin Nusa <laughs> berangkat dulu ya Uma Assalamualaikum Waalaikumsalam Bismillah Eh, kok berat? Astagfirullah. Ra, kamu isi kopernya apa aja? Aduh. Boleh nggak? Ini, ini sama itu ditinggal aja. Oh, no 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 no. no. Ini bantal supaya Kanusa usah tidur nyenyak. Terus, ini simut favorit. Kalau nggak ada ini, nanti kan nangis cari-cari Uma. Uma, Uma. Aduh. Desa kangen Uma. Iya, tapi gimana bawanya? Oke, mm hai, -hmm. gitu. mm -hmm. <tuk> Assalamualaikum huh? Nusa Tara Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. Tunggu sebentar okay. Eh Shiva. Halo Uma Nusa Tara Masuk masuk Ini ada oleh-oleh dari mama papaku Kemarin mereka baru pulang umroh. Wah, alhamdulillah. Wah, banyak, banyak banget oleh olehnya Siva. Alhamdulillah. Jazakillah khairan ya sayang. Sama-sama. Wah, Kak Siva. Bawa apa Kak Siva? Hey, rara. rara. Wah, ini ada air zam-zam, Uma. Iya. <laughs> hmm. D dulu Siva. Uma ambil minum dulu ya. Oh iya, hmm. ini juga ada beberapa makanan khas dari sana. Nih. Hmm. Wah. Wow. Hmm. Ini apa? Batunya warna-warni. <laughs> itu coklat, Ra. Huh? Coklat batu. Hah? Coklat. <laughs> Wih, hmm? ada pajangan Ka'bah. Kak huh? Ka'bah. Kalau sholat, ngadepnya ke Ka'bah kan? Iya, Ra. Ka'bah itu kiblat sholat kita. Hmm. Adanya di Mekkah. Besar banget. <tuh> wow, Kak Siva udah <tuh> pernah lihat kabah Udah, Ra Wah, berarti Siva udah pernah pergi umroh ya? Kalau umroh sih belum Siva liatnya di TV oh. Sama diceritain mama papa kemarin <tuh> Kirain <tuh> Wah, dapat oleh-oleh miniatur kabah <tuh> juga ya Iya, mah <tuh> 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 Bagus banget <tuh> Bagus ya Ka'bah ini adalah arah kiblat umat Islam, melakukan sholat lima waktu, hmm. dan hmm. Nabi Ibrahimlah yang meninggikan dasar-dasar Ka'bah bersama dengan Nabi Ismail. Oh gitu ya, yang bentuknya agak melingkar seperti pagar ini disebut hijar Ismail, sementara ini disebut sebagai makom Ibrahim, oh ah, makom. Maksudnya kuburan Nabi Ibrahim, Mama? <laughs> bukan, sayang. Makom bukan kuburan Nabi Ibrahim, melainkan bekas pijakan kaki beliau. Oh. Allah perintahkan dalam surat Al-Baqarah ayat 125, hmm? "Dan jadikanlah sebahagian Makom Ibrahim tempat sholat. Oh, gitu. Uh. Terus, di Ka'bah kita ngapain, Ma? Nah, selain dijadikan arah kiblat untuk sholat, kita melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak tujuh kali, Ra. Oh. Ini dilakukan dalam ibadah haji maupun umroh. Oh, Arahnya iya. berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, yang ini batu dari surga kan, Umah? Namanya... Hajar Aswad. Ah, ah iya, iya. betul Nusa. <laughs> Hajar Aswad diletakkan di bagian Ka'bah oleh Nabi Ibrahim. Oh. Dalam hadis Tirmizi, Rasul bersabda hmm, bahwa batu iya, itu iya. berasal dari surga. Wow. Awalnya berwarna putih, dan kini berubah menjadi hitam dikarenakan dosa manusia. Masya Allah. Jadi penasaran dia pengen ke sana. Syifa doakan Uma dan keluarga bisa berangkat haji dan umroh ya <tik> Amin amin Ya, Allah, amin. <tik> <tik> um, um, um. Ah, ya air zam-zamnya habis hmm, Rangga pasti lupa baca doa sebelum minum air zam-zam, ya kan? <tik> Belum, Emang? <ma> <tik> Doanya gimana, Uma? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wariskong wasi'an wa shifa'am min Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas, dan kesembuhan dari tiap penyakit. Kata mama papa, doa saat minum air zam-zam itu Mustajab. Oh, kalau gitu Rara baca doanya dulu deh. Ah. <laughs> ya tapi kan air zam-zamnya udah habis. <laughs> Maafkan Nusa botolnya. Rara isin air lagi ya. <laughs> Tetap aja lah, bukan air zam-zam Ra. <laughs> eh tenang tenang. Nanti Shiva anterin satu botol lagi deh buat Nusa. Huh? Ya. Beneran sih, Pak? Iya, beneran. Yes! Ya? Tuh. <laughs> Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Makasih banyak ya, ya Shiva. Iya, sama-sama. Okay. <laughs> Asik, presentasiku hampir selesai. Tinggal kasih foto pas papa lagi tugas, terus jadi deh. <laughs> Wih, keren, Shiva. Abdul juga dikit lagi. Jadi nih, Bapak Abdul, insya Allah datang ke kelas. Ooh. Jadi bisa nyeritain pekerjaannya menjadi petugas pemadam kebakaran. Wih, <tMa Ivan> hmm. wih, Wah, seru banget Dul. Shiva pernah diajak sama Papa Shiva masuk ke ruang operasi. Hmm? Nah, emang boleh masuk? Tapi pas lagi kosong ya. Kalau lagi tugas ya nggak boleh. Wah, wow, seru banget Shiva. Nusa juga mau bikin presentasinya lebih seru deh. Hmm, tapi apa ya? Hmm. Apa mengajakku ke tempat kerjanya. Eh, kan Nusa belum pernah ke tempat kerja Abah ya. Hmm, Jangan bingung mau nulis apa. Ah. Anusa. Makan yuk. Aduh. Hah? Hmm? Ih, kan apaan sih? Buang-buang kertas lagi. Mubazir tau, Kak. Hmm. <laughs> Sorry, Ra. Hmm? Abah pernah mengajakku ke tempat kerjanya. Hah? Emang kapan Abah ngajak Kanusa ke tempat kerjanya? Ih, hmm? hmm? Udah jangan dibaca. Ayo, ngarang ya. Iya, emang belum pernah sih, Ra. Habis Nusa bingung. Mau ceritain kerjaan Abah kayak gimana? Ya ampun, Kak Nusa. Emang gak tahu abah kerja apa? Hmm Duh, ingat gak? Abah pernah bikinin roket-roketan. Ah, iya bener-bener, Ra. Nusa ingat. Terus, pas malam-malam kita kepanasan gara-gara kipas angin rusak. Ah, terus dibetulin sama Abah. Baling-balingnya diganti, terus anginnya jadi lebih kenceng. Wush! <laughs> ingat, ingat, ingat. Hmm. <laughs> terus kerjaan Abah apa dong? Aduh, dari tadi belum ngerti juga nih. Abah itu kerjanya Tukang nolongin orang. Ya iyalah. <tuk> Seru banget kayaknya. <tuk> eh, Uma ngomong-ngomong, <tuk> udah selesai belum tugasnya? Belum ya Uma. Karena saya malah habisnya berantak. Terus bingung mau ceritain apa tentang Abah? Hmm? Lagian, hmm, mm, kenapa Abah kerjanya harus jauh sih? Qadarullah wa masya Allah. Hmm? <tuk> Artinya ini adalah takdir Allah dan apa yang Dia kehendaki Dia lakukan. Oh, tapi Uma, Abah kenapa sih nggak jadi polisi aja hmm? atau jadi guru gitu? Iya Uma, kalau Abah kerjanya deket kan bisa tiap hari ketemu, bisa bantuin Nusa bikin tugas. Pasti jadinya keren deh tugas Nusa. Nusa Rara, bagus ataupun keren menurut kalian? Belum tentu bagus menurut Allah. Oh, kalau sudah menjadi ketetapan Allah, Abah harus kerja di tempat yang jauh. Artinya, itu sudah pasti yang terbaik untuk kita. Mm -mm. Walau Abah jauh, Abah berusaha untuk selalu ada untuk kita, kan? Mm -mm. Ini membuktikan bahwa begitu besar pengorbanan Abah demi Nusa, Rara, dan Uma. Iya, iya. Aba itu ngajarin Rara untuk bantu orang lain. Oh, iya. Tapi, Aba jahil. Suka gangguin Rara. Nah, tahu kan? Kamu jahilnya sama kayak Aba, Rara. Iya, iya, bener. Wah! Assalamualaikum, Abah. Hai Abah, Abah, apa kabar? Alhamdulillah, besok Nusa ada tugas. Itulah profesi Abahku, dan Nusa bangga sama Abah. Walaupun Nusa sama Abah jauh, tapi Abah deket di sini.